Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Berikut pula alhamdulillah hadir bersama kita Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Jufri, Ustaz Rizki bersama para ustaz yang lainnya yang mudah-mudahan menambah daripada keberkahan perkumpulan ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari kita simak pembahasan daripada kitab Riyadhus Shalihin yang insyaallah disampaikan oleh guru kita Al-Habib Marufi fa alihi yaqfalu dafadal mashkur. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama qala idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yazhaba anhu an-nawmu fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yazhabu yastaghfiru fa yasuffa nafsahu. Muttafaqun alaih. Wa an Abi Abdillah Jabir ibn Samurata Aswahi radhiyallahu anhuma qala kuntu usalli ma'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallama as-salawat fakanat salatuhu ghusdan wa khutbatuhu ghusdan. Rawahu Muslim. Qawluhu ghusdan ay bainat tuli wal qisari. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa sabbit lisani bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita masih diberi kesempatan sehat walafiat bisa menghadiri majelis taklim, bisa menghadiri majelis ilmu, bisa duduk bersolawat bersama, membaca maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun cuaca yang sangat dingin, walaupun suasana yang tidak mendukung, akan tetapi tidak membatalkan istiqomahnya kita di dalam duduk di majelis taklim, duduk di majelis ilmu. Karena duduknya di majelis taklim, walaupun kita mengantuk, rahmat tetap turun kepada kita, maghfirah tetap datang kepada kita, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tetap masuk ke dalam diri kita, dan tidak ada yang dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat Islam, nikmat iman,
yang mana yang harus kita pupuk, yang harus kita bina nikmat Islam dan iman ini. Bagaimana membinanya? Yaitu dengan banyak-banyak belajar menuntut ilmu. Dibina iman kita, dibina Islam kita. Karena di akhir zaman sekarang ini banyak orang yang nyatanya Islam tapi hatinya tidak ada Islamnya, menyatakan iman tapi hatinya tidak ada iman. Kita lihat sekarang kejadian demi kejadian, sibuk orang di luar sana, ada yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang sibuk dengan urusan mengucapkan hari Natal, seakan-akan ini tidak masalah bagi mereka. Sebenarnya di dalam hati kita bermasalah. Dalam hati kita bermasalah berarti iman kita bergerak, Islam kita bergerak. Dari dulu kita tidak ada yang orang ceramah menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari dulu orang tidak ada yang ceramah ngurusin untuk ngucapin hari Natal. Ini seakan-akan di akhir zaman sekarang ini orang menyatakan ini biasa. Nah, inilah orang yang imannya diragukan, Islamnya diragukan. Kenapa? Mana kecemburuan kita di dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang cinta kepada Nabi Muhammad itu adalah iman kepada Allah. Kenapa? Karena kita mengucapkan kalimat apa kalau dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang mau masuk Islam harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat itu juga harus bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kadari itu kalau ada orang ya melihat sesuatu tersebut biasa saja, ini diragukan imannya. Kalau melihat ada orang yang sibuk ngurusin untuk ngucapin Natal, ini apakah Islamnya ini dikuatkan, apa Islamnya ini diragukan? Inilah yang terjadi di akhir zaman sekarang ini. Mari kita di majelis ini kita kuatkan Islam kita, kita kuatkan iman kita di dalam menggugah daripada kecemburuan ini. Jangan sampai ya orang tertawa ikut tertawa, orang gurah ikut gurah, ya yang gurau ikut gurau. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Kita setiap malam Sabtu membaca maulid tujuannya apa? Tidak ada lain, ingin mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kita nanti dapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap harapan kita dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita bisa memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah cahaya. Cahaya adalah bersih. Cahaya adalah suci. Mari kita sucikan diri kita. Mari kita bersihkan hati kita. Jangan ada sifat-sifat yang tidak baik di dalam hati kita. Jangan ada sifat-sifat sombong, jangan ada sifat-sifat dendam di dalam hati kita. Kita bersihkan supaya kita dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perbaharui terus iman kita. Bagaimana memperbaharui iman? Yaitu memperbanyak kalimat la ilaha illallah,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadidu imanakum aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian dengan apa? Dengan memperbanyak membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memantapkan iman kita, tsabbatallahu bil qauli tsabit, dimantapkan iman kita di hayatid dunia wa hayatil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ya, sambung kita pelajari hadis yang keenam dari An Aisyah, dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, idza na'asa ahadukum, apabila ngantuk salah satu kalian, wa huwa yusalli, dan dia sedang salat, falyarqud, maka tidurlah, hatta yazhaba anhu an-naum, sehingga pergi darinya ngantuk. Fa inna ahadakum, sungguhnya apabila salah satu kalian, iza sholat, apabila sholat, telah sholat, wa huwa naisun, dan dia sedang ngantuk, la yadri, dia tidak tahu, la'allahu yazhabu, bisa jadi dia itu sedang apa? Yastaghfir. Ya, sedang istighfar. Payasubba nafsahu, maka menghinakan dirinya. Muttafaqun alaih. Jadi apa yang diucapkannya yaitu tidak sinkron nantinya, tidak cocokan. Ya. Kenapa? Karena dia sedang ngantuk. Ya. Bisa jadi ada orang sholat di tidur, ya. Nah, jadi kalau lagi ngantuk sholat, maka tidurkan dulu kata Nabi. Ya. Hilangkan dulu ngantuknya, hilangkan dulu tidurnya. Nanti kalau sudah hilang baru sholat. Ya. Kenapa? Nanti apa yang diucapkan sama apa yang dilakukan tidak sama. Ya. Jadi hilangkan dulu, ya. Tidurnya, ngantuknya hilangkan dulu, karena nanti tidak tahu apa yang diucapkan sama apa yang dilakukan. Ya. Ini kalau orang ngantuk itu tidak membatalkan wudu. Orang ngantuk tidak membatalkan wudu. Ya. Orang tidur juga ada yang tidak batal wudu. Tidur juga ada yang tidak membatalkan wudu. Tidur yang bagaimana yang tidak membatalkan wudu? Tidur yang duduk. Ya, tidur begini, duduk begini. Ya. Nih, tidurnya duduk begini, ya, sila begini, ya. Nah. Atau bersandar, ya. Tidurnya itu, tapi duduk begini. Nah, tidur duduk begini tidak membatalkan wudu. Ya. Kalau dia tidur dari malam begini sampai subuh, batal enggak wudunya? Tidak. Ya. Tidak batal wudu. Ya. Tapi kalau dia tidur begini, ya, pas bangun-bangunnya sudah begini, nah itu batal wudunya. Ya. Jadi kalau dia tidur duduk gini, ya, dia tidur duduk gini, tapi bangunnya sudah terlentang, ya itu batal wudunya. Atau kakinya sudah kemana, ya, sudah ke sana, ke sini, nah itu batal. Tapi kalau dia tidur begini mantep, nggak bergerak-gerak, ya, tidur begini mantep, ya, tidur sampai subuh, ya, bangun, ya, sadar. Dia sadar, dia lihat dirinya masih begitu, duduknya masih tetap, ya, nggak berubah posisi. Nah, ini tidur yang tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau tidurnya begini, bangunnya kemana-mana, ya itu batal. Ya,
Jadi kalau ngantuk itu tidak membatalkan wudu. Ya. Tidur juga ada yang tidak membatalkan wudu. Ya. Tidur yang bagaimana? Tidur yang duduk begini, ya. Ingat, tidur yang duduk murabak begini. Ya, tidur begini, ya. Tapi tidak berubah posisi begini, ya. Nah, ini tidak membatalkan wudu, ya. Jadi kalau misalnya ada orang ya ngantuk, tanya, saya tadi tidur enggak, ya. Ya kalau dia tidur batal wudunya, ya. Tapi kalau dia ngantuk saja, ngantuk tidak membatalkan wudu, ya. Tandanya orang ngantuk sama tidur bagaimana, ya. Kalau orang ngantuk dia dengar suara orang, dengar tapi tidak paham, ya. Tapi kalau orang tidur lah dengar wala paham, ya. Kalau orang tidur, ya, dengar nggak ada orang yang lagi main, dengar nggak, ya, apalagi mau paham, ya. Jadi beda ngantuk sama tidur, ya. Jadi tidur membatalkan wudu. Tidur yang bagaimana, ya? Tidur yang duduk begini, ya, sampai pagi pun tidak batal wudu, ya. Tapi kalau bangun-bangun dia sudah kemana-mana kakinya, ya, itu batal wudunya, ya. Berapa banyak para orang-orang soleh, ya, sholat subuh dengan wudu isya, ya. Kok bisa gitu, ya? Dia nggak batal wudunya, ya. Duduk terus, ya, walaupun dia ya tidur, ya. Jadi ada yang tidak tidur beneran, memang tidak tidur. Ada yang tidur tapi tidurnya begini, ya, sampai subuh tapi tidak bergerak. Nah, ini tidur yang tidak membatalkan wudu, ya. Jadi kembali lagi, kalau kita ngantuk, ya, tidurkan dulu, kata Nabi Muhammad SAW, ya, supaya tidak kacau apa yang diucapkan di dalam sholat. Ya, sholat kita ini kan ada fatihahnya, ya, ada baca suratnya, ada baca tasbihnya, ya, ada baca istighfarnya, ya. Jangan sampai, ya, kita baca istighfar tahu-taunya apa, ya, menghinakan diri kita sendiri, ya. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita supaya jangan, ya, sholat dalam keadaan ngantuk, ya. Sholat itu harus segar, ya. Beda orang sholat sama duduk di majelis taklim. Ya, kemarin kita dengar dari Habib Abu Bakar, ya, kalau kita sholat gak hadir gak dicatat amalnya, tapi duduk di majelis taklim ngantuk tetap dapat pahala, ya. Jadi kita sholat, ya, sholat tapi gak hadir, ya, pikirannya hanya di mana, ada di pasar, ada di mall, ya. Sholatnya cuma dapat sholatnya aja, surahnya aja, gambarannya aja sholat. Dapat ruku, ya, nggak dapat pahala. Dapat i'tidal, nggak dapat pahala. Dapat sujud, nggak dapat pahala. Kenapa nggak dapat pahala? Karena tidak hadir sholatnya. Ya, di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, inna ma yuktabul abdu bil abdi bis sholat bi qadri mahadorofiyah. Sesungguhnya seorang hamba itu dicatat pahala sholatnya seukuran hadir di dalam sholat. Kalau hadir, ya, takbiratul ihramnya hadir, dicatat pahala. Hadir di dalam baca fatihahnya, ya, dicatat pahala. Hadir di dalam rukuknya, dicatat pahala. Hadir di dalam
sujudnya dicatat pahala. Tidak hadir semuanya tidak dapat pahala, cuma melaksanakan ya kewajiban. Tapi orang yang duduk di majelis taklim ya duduk ya sampai tempat duduk tidur tetap dapat pahala. Tetap masuk ya pemberian-pemberian Allah. Yang hadir di sini dapat, dia juga hadir, dia juga dapat. Ya, itulah kelebihan orang yang hadir di majelis ilmu. Yang di sini dapat ampunan Allah, dapat juga dia. Walaupun dia sampai tempat tidur. Ya. Yang di sini semuanya dapat, ya. Rahmat dapat, dia juga dapat. Ya, tapi kalau sholat enggak bisa. Ya, kalau ngantuk tidurin dulu kata Nabi Muhammad SAW. Ya, supaya apa? Supaya sholatnya tersebut ya ada nilainya, ada hasilnya. Ya, jangan disengaja kalau sholat ngantuk ya diikutkan. Nah, jangan. Kadang-kadang kita itu ya sholat ngantuk diikutkan. Ya, tidurkan ya tidur enak ya lagi sujud ya mata syaitan tidurkan tidur ya nggak bangun lagi kita. Nah, jangan diikutkan wasawis ya ajakan syaitan ya memang ngantuk kalau subuh itu ya ya jangan diikutkan ya. Jadi ambil air cingin mata kita ya ambil wudhu langsung sholat ya. Nah, jangan diikutkan keinginan untuk tidur ya. Nah, inilah dari hadis ini mudah-mudahan kita dapat bisa lebih giat untuk melaksanakan ibadah sholat khususnya sholat yang ngantuk yaitu sholat subuh. Ya, ini mengingatkan kita jangan ketinggalan dari sholat yang ngantuk ini. Ya, sholat ngantuk ini adalah apa? Sholat subuh. Ya, jadi kita tidur malam-malam, ya, biar bisa bangun pagi. Ya, biar bisa bangun bangun subuh. Ya, jadi kita gerakkan, ya, galakkan. Untuk tidur jangan lebih dari jam 12 ya. Dari majelis ini ya langsung pulang kita langsung tidur supaya apa? Supaya bisa bangun subuh ya sholat yang ngantuk ini ya. Karena sholat subuh ini fadilahnya sangat besar sekali ya. Sholat isya, sholat subuh. Kalau kita sholat isya berjamaah, seakan-akan kita bangun setengah malam. Kalau kita sholat subuh berjamaah, berarti seakan-akan kita sholat satu malam suntuk. Ya, jadi kalau kita mau sholat ya satu malam suntuk, jangan lepas sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan man shalal isya bil jamaah faka'annama ghama nisful lail. Man shalal subuh bil jamaah faka'annama ghama lailah kullah. Barang siapa yang salat isya berjamaah seakan-akan dia bangun setengah malam. Bangun setelah malam itu bukan main-main, bukan duduk-duduk, bukan santai-santai. Sholat. Ya. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, seakan-akan dia bangun semalam suntuk. Ya. Nah, jadi dijaga untuk sholat berjamaah isya dan juga berjamaah sholat subuh. Diusahakan ya yang lagi sholat diusahakan sholatnya bersolat berjamaah
salat berjamaah. Nasallallahu subhanahu wa taala ayyabta alaina putuhal arifin wa yufaqihna fiddin wa yuallima ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil. Allahumma farrij qurubana, farrij qurubal muslimin, farrij humumana wa farrij humumal muslimin. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahi salal islami wal muslimin. Allahumma qina wa iyyahum jami'an sharra masa'ibid dunya waddin. Allahumma la tuhlikna wa ahlik salal islami wal muslimin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malail a'la ila yaumiddin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولقد أسرت لنأت من أوصفه تهي القلوب تحيج الأسجان والله قد أسنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في شرائر قد دعا لمجده صفوة ربنا وهدانا وإذ امتججنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا لله بالعهد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وشفيه زين الوجود به الإله هبانا تقبلنا عجب دعوانا يا الله أنت لنا أنت لنا يا دهرنا في هذه الدنيا وفي أهرانا يا الله أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تعهد ربي إن أعطانا يا الله واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب هدانا يا الله أرنا بفضل منك طلعة أحمد ببهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وهبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسائيا في جمعنا فنحن بين يديك عند ترانا ولقد رجوناك واقض سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا هدمنا عند الممات واصلها عقبانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم
salatu wassalamu alayka ya man arsalallahu rahmatan lil alamin wa radiyallahu ta'ala an ashabir rasulillahi ajma'in amin. Al-Fatiha. Guru kita yang mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi manfaat dan ilmu untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum ditutup, insyaAllah ada undangan kepada para jamaah Maulid Nabi Muhammad SAW yang insyaAllah akan dilaksanakan pada esok hari Sabtu 14 Desember di kediaman Pari Masjid Al-Muhajirin, dekat Masjid Al-Muhajirin, Komplek GBR 3, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Bagi jamaah insyaAllah yang ingin hadir, dihadiri pula oleh guru kita Habib Marofi, Habib Ubaidillah Al-Taf bersama para habaib dan kiai yang lainnya. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa mengisi hari-hari kita dengan kegiatan yang berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah Yeah.
Allahumma salli wa sallim wa barik.